السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا بخير كتاب أنزل وأرسل إلينا بخير نبي أرسل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وأصحابه وأتباعه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم آمين. ثم أما بعد، قال رسول الله استو insyaallah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita sambung pembacaan kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin bagi Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahmatullahi subhanahu wa ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah, daripada kisah kitab Asar Riyadhus Salihin lil Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, iaitulah Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Hadis yang seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, uridat alayya al-umam, pernah diperlihatkan seluruh umat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ni? Hari kiamat. Di hadapan pintu syurga, Allah Ta'ala tunjuk beberapa kelompok manusia yang menuju ke syurga. Lalu kata Nabi, aku pernah melihat, diperlihatkan seluruh umat kepadaku, di mana saya melihat seorang Nabi
bersama sekumpulan kecil manusia kurang daripada 10 orang. Ada pula seorang Nabi bersama seorang dua manusia sahaja. Dan ada seorang Nabi yang tidak bersama seorang pun, maknanya Nabi berjalan seorang diri. Tiba-tiba sekumpulan besar manusia diperlihatkan kepada saya. Saya kira mereka adalah umat saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikhabarkan kepadaku, inilah, ini adalah Musa dan kaumnya yang beriman. Tetapi lihatlah ke arah yang lain. Aku pun melihat ke sana, dan di situ ada sekumpulan besar manusia. Namun dikhabarkan kepadaku lagi, lihatlah pula ke arah yang lain. Di sana ada sekumpulan besar manusia. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan mereka, dalam kalangan mereka itu ada 70 ribu manusia yang akan masuk syurga tanpa dihisap dan diseksa. Kemudian baginda bangun dan masuk ke dalam rumahnya. Orang ramai mula bercakap-cakap tentang golongan yang akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisap dan diseksa. Nabi sesa menceritakan hadis tentang beberapa kumpulan yang akan masuk dalam syurga. Lalu ditinggalkan Nabi, sahabat-sahabat ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mula mengandaikan sesuatu. Lalu kata hadis ini, sebahagian daripada mereka yakni para sahabat berkata, boleh jadi yang dimaksudkan 70 ribu orang itu orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna orang yang bersahabat? Kawan baik, bukan? Itu kita. Sahabat ni, sahabat ambo ni. Makna apa kawan baik? Sahabat dengan Nabi, orang ada kitab tulis. Bila sebut sahabat, ini makna sahabat. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata mu'minan. Orang yang sempat bertemu Nabi hidup-hidup. Itu yang pertama. Dia dah temu Nabi, tengok muka Nabi. Baik, dah habis ke situ tu. Kerana Abu Jahal dah tak jumpa, tapi bukan sahabat. Baik, yang kedua, beriman pada Nabi. Habis situ, dah pergi. Ada gak hok dah tengok Nabi beriman, mati kufur, murtad. Maka yang ketiga, mati beriman. Yang pertama, sempat jumpa Nabi mubasyaratan, depan-depan, tengok muka Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, mati beriman. Itu sahabat Nabi. Boleh faham ? Dang tengok Nabi beriman, dang tengok sahabat. Faham? Itu dia panggil tabi'in. Dia dang tengok sahabat, dia dang tengok Nabi. Dia dang jumpa Abu Bakar. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dia dah jumpa sahabat Nabi beriman, mati beriman ni tabi'in. Dia tak dah jumpa sahabat, dia dah jumpa tabi'in. Beriman dan mati beriman tu dipanggil tabi'u tabi'in. Boleh faham? Orang yang tak dah jumpa tabi'in, dia dah jumpa tabi'u tabi'in, ini salafus salih dipanggil. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sahabat apa dia? Orang dan jumpa Nabi hidup-hidup, beriman dan mati beriman. Baik, itu yang pertama. Lalu sebahagian mereka mengandaikan, mungkinlah dia kata boleh jadi 70 ribu pertama tu sahabat Nabi. Baik, kemudian sambung lagi. Sebahagian yang lain pula berkata, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam agama Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Mereka menyebutkan pelbagai kemungkinan yang lain, macam-macam, masing-masing mengandaikan pandangan masing-masing. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kata Abdullah bin Abbas. Nabi sebut kepada sahabat Nabi, Nabi pun bangun, dia pun mengandaikan sesuatu, Nabi pun keluar semula daripada rumahnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian sedang perkatakan? Sahabat Nabi jawab, mereka memberitahu kepada Nabi topik perbincangan mereka. Baginda pun bersabda,
Mereka adalah orang yang tidak pernah menjampi dan tidak minta untuk dijampi. Mana apa? Dengan jampi yang tidak ada kaitan dengan Allah. Mengadakan perantaraan selain daripada yang apa nama perantaraan yang tidak dibenar oleh Allah. Allah kata apa? Wala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan Allah Ta'ala sebelum ini itu perantara. Jumpa Tuk Bama, Tuk Bama pun minta ngejing. Ini syirik. Tuk Bama pun japi, ingat nyinson mata kaji mana. Contoh, padahal sakit buah pinggang. Dia baca japi mengaruk sekali. Kalau baca ayat Quran lain, baca doa dia jolih Nabi lain, itu tak apa. Tapi tuan-tuan yang tidak dibenar oleh Allah. Baik. Kata Nabi, mereka itu adalah orang yang meninggalkan jampi dan minta untuk dijampi. Yang kedua, tidak melakukan tilik nasib. Tilik nasib masuk dalam ayat yang sama, haramnya judi, haramnya arak. Allah Ta'ala kata, innamal khamru arak, wal maisiru judi, wal angsabu sembah berhala, wal azlamu anak panah. Panah zaman Nabi tilik nasib dengan panah. Maka pak ni kata Nabi, kata Allah Ta'ala, rijsun min amali syaitan. Perangai syaitan, fajtanibuh, wajib ditinggal. Kalimah fajtanibuh itulah membawa diistimbak hukum bahawa pak tadi berdosa besar. Termasuklah tilik nasib. Pergi kat orang tu, tilik nasib saya haram, tak boleh. Dia pun tengok ni orang sambung ni pendek umur. Pandai pula dia ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, wama tadri nafsum maza taksibu ghadan. Ayat paling akhir surah Luqman, lima barang Allah Ta'ala beri, mu tak tahu. Asal pandai-pandai. Inna allaha indahu ilmus sa'ah. Allah je tahu bila hari kiamat. Ada seorang pemuda Kristian, dia hina Islam. Lalu seorang pendakwah apa nama tanya kepadanya, mu yakin Yesus tu Tuhan? Dia kata Tuhan, anak Tuhan. Pendakwah tu pun sebut dalam Bible, disebut bila ditanya pada Yesus bila kiamat, Yesus kata tak tahu. Mu kata Tuhan, mu kata Yesus Tuhan. Mu kata Yesus tu Tuhan. Semua benda tu Tuhan, mesti semua benda dia tahu. Tak ada benda yang dia tak tahu. Senyap budak tu. Dalam Bible tulis, tuan-tuan sekalian, bahawa Yesus pun tidak tahu bila kiamat. Boleh? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan pandai-pandai. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, aku je tahu bila hujan turun, bila hujan serik. Itulah TV3 start tu, ramalan. Betul Allah buat tu dulu, lebih pada ramalan. Dia tetap dalam sejak azali. Tak betul, hak siapa betul? Ramalan ke salah ke, hak Allah betul. Allah hak ramalan betul ke Allah betul? Allah betul. Turun tak turun, semua hak Allah betul. Hak manusia tu ramal saja. Yang ketiga, wama tadri nafsum apa nama maza taksibu ghada. Tidak ada orang tahu apa yang berlaku esok. Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamu. Tidak ada orang tahu di bumi mana dia akan mati. Selagi tinggal pun, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham. Selagi tinggal, tidak ada orang tahu isi kandung dalam perut ibu, anak lelaki ataupun perempuan. Doktor kata lelaki, kita kata puang. Tubik-tubik lelaki, doktor menang 1-0. Anak kedua doktor kata puang, kita kata lelaki. Tubik-tubik lelaki, kita pula menang 1-1. Tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya yang Allah betul, Allah yang tahu. Jadi antara lima itu Allah kata apa? Antaranya tidak ada orang tahu apa berlaku esok. Maka tuan-tuan, zaman kita ada juga orang tilik nasib ni. Tak nanti jadi tukar ahli-ahli nujung, tak nanti. Tak nanti isytihar saya ahli nujung. Cukup kita katakan anak kita mu ni gelap masa depan. Syirik cakap gitu. Faham? Mu periksa tak boleh 5A ni gelak masa depan mu nak akam dia siap-siap. Nak kerja apa? Gelak masa depan mu. Jangan. Masa depan apa esok kita tak tahu. Lambok lana je tahu, baca tak anda. Jangan cakap begitu.
masa depan manusia di tangan Allah. Ha, ini bahaya tuan-tuan selain. Nak orang lama, zaman itu ramai. Tak, belajar agama makan apa. Kan, belajar agama payah nak kerja. Ada kat learning pun ada kat. Silap tengok soal khabar. Siapa orang kata dia ingat. Tuan-tuan selain. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia kata apa, belajar agama nak makan apa. Belajar agama nak kerja apalah. Makan nasi lah. Takkan makan tayar. Takkan makan sport ring tuan-tuan. Makan nasi, makan mi goreng. Mana ni makan ni? Nasi dagang, ambil dagang. Ada? La ilaha illallah, takut makan apa. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan bimbang. Semua apa nama telah tertulis sejak azali. Bila start? Masa makhluk nombor satu Allah buat. Siapa dia makhluk nombor satu? Al-Qalam. Belajar kan? Kitab akidah. Nu anak kucing syurga. Al-Qalam. Makhluk nombor satu Allah cipta Al-Qalam. Yang kita duduk baca. Iqra. Bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra. Warabbukal akram. Alladzi allama bil qalam. Jangan bayang macam kalam kita. Kalam ada ubi bukan? Ya. Tak tahu. Kaifiyatuhu majhul. Lagu mana dia tu tak tahu. Wallahu a'lam. Cukup kita berimang makhluk nombor satu Allah cipta Al-Qalam. Baik. Apa Allah kata pada Qalam? Ya Qalam, uktub maqadira kulli syai. Wahai Qalam, tulislah takdir seluruh makhluk aku. Semua dalam tanah, semua sekali. Burung yang ada atas awang, semua sekali. Manusia, pokok, pokok pisang, pokok nyur, semua sekali. Nama makhluk aku mutulis semua sekali. Bila hidup, bila sakit, bila sihat, bila makan, bila minum, bila kecing, bila berok, tuan-tuan sekalian, bila kena bala, bila dilepas dari bala, semua Allah dah suruh Al-Qalam tulis sejak azali. Ulama kata kalau takdir makanan kita paling akhir, tuan-tuan sekalian, nasi dagang. Lagi tak makan, lagi tu tak mati. Nah, ditulis sejak azali, sebelum orang ni mati, makanan paling akhirnya nasi dagang. Makan, mati. Faham? Ada padang lah orang ni. Nah, tak akan ambil. Bukan. Faham ke tak ni? Lagi salah faham. Tak akan makan belaka malam ni. Lepas tu, bila tak akan, buku ustaz, wali ustaz kau kena wali. Nah. Jadi contoh sekalian. Maknanya sini, contoh, kalulah dalam takdir Tuhan, sebelum mati tu, cakui tiaw. Lagi tak akan hak tu, tak mati. Boleh ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Jangan bimbang. Maka kata Nabi, antara orang yang masuk 70 ribu pertama, yang masuk syurga tanpa hisap, dan tidak diseksa oleh Allah, yang pertama meninggalkan syirik, yang kedua tidak melakukan tilik nasib ataupun memandang meletakkan masa depan orang sekian-sekian dan apa nama dengan perkara yang tertentu. Baik, habis. Dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Yang ketiga kata Nabi, antara sifat orang yang masuk syurga tanpa hisap dan tidak diazab, orang yang tinggi tawakal kepada Allah. Ni syahid dalam hadis ini yang nak disebut dalam bab kita ni. Kita masih dalam bab apa ni? Bab tawakal. Maka di sinilah syahidnya, fokusnya. Maka besarnya ganjaran orang yang kuat tawakal kepada Allah. Boleh jadi diberi balasan masuk syurga tanpa hisap dan tidak diazab oleh Allah. Apa makna tawakal? Kita salah faham. Duduklah bilik tadah. Kan mak kata pergi kerja, tawakal. Ustaz kata tawakal. Duduklah bilik tadah, tunggu nasi arak, nasi biryani turun. Siapa dia nak ayam? Faham? Ulama kata orang yang tunggu begitu, dia Tuhan. Soalnya dia lah Tuhan. Kita Tuhan ke hamba? Hamba bila hamba kena ikhtiar. Kena cari. Bos kata gajimu masuk dah, ada atas meja aku. Kena pergi ambil lah. Ni bos kata gajimu masuk dah, ada atas meja aku. Boleh tak bos atau rumah kita? Bos tu aku, bos kamu bos. Boleh faham ni? Analogi tu. Contoh tu tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, ada orang rezekinya atas awan jadi pilot. Ada orang rezeki dia pada pusing hendak kereta. Dia bawa teksi. Kerja dia bawa kereta. Yung. Buat alik piti tuan-tuan sekalian. Bawa Grab, Uber. Ada orang tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Kerja dia tuan-tuan. Jual nasi. Ada orang kerja dia tuan-tuan rahmati Allah dalam laut. Ada orang atas laut.
Ada orang dah larut, ada ke? Masing-masing Allah Ta'ala dah tetap lepang ni, rezeki masing-masing. Macam saya sebut sama, ada orang rezeki tuan-tuan sekalian duduk atas padang bola 7 meter je. Ya, 7 meter, kerja dia 7 meter, jangan pergi lebih. Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, 40 ribu gaji. Siapa dia? Fariza Marlias, keeper Malaysia. Betul tak? Rezeki tangan Allah, ikhtiar. Tuan-tuan kenal Kipri Cece? Tak kenal. Mana dia tengok bola tu? Mamadu Sumareh, kenal? Ada cerita pula ke? Ni nak cerita rezeki tangan Allah, dengar molek ni. Kipri Cece, orang Terengganu kenal tahun lepas. Saya kenal beberapa tahun lepas dah. Dia mari dah teraya di Kelantan. Dia salah seorang pemain yang mari testing ujian di Kelantan. Tak dulu, Kelantan tak ambil. Faham? Nu lari pergi main di Oman, dapat penyaring terbanyak. Lalah Ifan ambil tu. Tak payah teh, tak payah teh. Mari jadi main Terengganu. Lalah dikasihi, disayangi oleh rakyat Terengganu. Faham tak? Rezeki tangan apa? Allah yang susun. Itu teh di Kelantan. Ada pemain, dia mari teh Terengganu tak dulu. Tuan-tuan kenal apa? Sumareh eh? Kalau peminat sejati Terengganu mesti tahu. Kalau tak tahu tu memang memang lalang tu. Tuan-tuan kenal Sumareh? Sumareh ni main Malaysia tu. Pemain nombor satu dalam sejarah dapat apa nama? IC Malaysia, naturalisasi. Dulu pernah mari teh Terengganu tak dulu. Sumareh, faham ni? Jadi tuan-tuan lepas tu baru nak nama naik main ke Pahang ni Sumareh. Akhir sekali Tan Cheh Ho ambil main dengan Malaysia. Boleh, siapa punya kerja, Allah punya kerja. Ini rezeki masing-masing Allah Ta'ala tetap dah. Boleh faham? Jadi tuan-tuan ada orang kerja dia buat motor atau barang rana. Ada orang dia pandang rendah korang. Dan dia kerja pakai kok, pakai nektar. Dia tengok orang jual si emak tepi jalan, dia pandang rendah. Dia 2,000 bulan. Hak jual si emak tepi, hak jual tepi jalan tu 2,000 minggu. Mana besar? Dia tak tahu. Ada sahabat saya, apa nama, dia cerita tuan-tuan rahmati Allah. Dia kerja jabat. Tapi dia kata, aku tak akan pandang rendah orang jual tepi jalan sebab aku nak-nak bulan minyak dengan kakak aku yang jual nasi lemak. Kakak dia jual si emak ni. Di apa nama, di Selangor tuan-tuan sekalian. Jual nasi lemak buka subuh pukul 8 tu. Pukul 8 pukul 9 tu. Faham tak? Dia pagi apa petang. Nak pulang minyak mitih kak. Hak jual nasi lemak pergi pinjam kepada orang yang duk kerja jabat. Jadi tuan-tuan, Allah punya rezeki tetap dah. Tugas kita apa dia? Apa tugas kita? Al-kasb, cari. Ikhtiar. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Allah kata fa'iza azamta, setelah kamu usaha, serahkan hasilnya pada Allah. Itu makna tawakkal. Maka tuan-tuan, kita hamba usaha, ada pun hasil jangan pegang atas kita. Hasil serah pada Allah. Sebab tu dia panggil wa'ufawidu amri ilallah. Aku serahkan seluruh usangku pada Allah. Apa makna serah? Orang faham serah duduk saja? Bukan. Serah ni kita usaha kerana kita hamba, hasilnya Allah yang tentukan. Maka bila kita berusaha, letak hasil di tangan, di sisi Allah. Bila berjaya, tak sombong, Allah beri. Bila tak berjaya, tak putus hasil kerana Allah tak beri lagi. Faham? Min alamati al-i'timadi ala al-amal, kata Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari ataupun Al-Iskandari dalam kitabnya Hikam. Min alamatil i'timadi ala al-amal, tanda orang tu usaha, dia tak pegang langsung ke Tuhan, dia pegang atas dia. Usaha tu dia, dia nampak dia ya. Maka tanda orang tu i'timad atas usahanya, nuqsanur raja'i inda wujudi zalal, dia akan hilang apa nama tuan-tuan, apa nama, semangat diri. Dia akan putus hasil bila Allah Ta'ala beri kegagalan. Sebab apa? Pegang atas usaha. Dan bila berjaya, dia akan merisau, sombong. Usaha aku ni, semua aku lah ke ni? Tak nampak Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, orang mukmin dia kena usaha, hasilnya serah pada tu
Tuhan. Sebab tu Nabi ajar dua. Dua kalimah alhamdulillah. Yang pertama bila hak kita usaha tak boleh lagi, Nabi ajar baca alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Hak kita nak boleh, hak kita usaha berjaya, siapa sasaran? Nabi ajar alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Dua-dua alhamdulillah mereka. Sebab tu orang mukmin dia tenang, hatinya lapang. Kenapa? Kebergantungan diri dengan Allah tinggi. Sebab apa serabut? Sebab duk pandang ke usaha diri, duk pandang diri. Sebab tu serabut. Faham tak? Ha, jadi orang mukmin hatinya tenang. Jadi tuan-tuan tu tiga Nabi sebutlah hadis ini antara punca orang dimasukkan syurga tanpa hisap. Yang pertama meninggalkan syirik, yang kedua meninggalkan menilik masa depan manusia yang lain, dan yang ketiga bertawakal kepada Allah. Habis. Maka kata Nabi tiba-tiba, kata, bukan kata Nabi, kata Abdullah ibnu Abbas, tiba-tiba. Maka Ukashah bin Mihsan, seorang sahabat Nabi. Ukashah ni jenis wahai tanya. Ha, perangai Ukashah ni berahi tanya. Bila Nabi kata ada gerombolan besar 70 ribu orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa dia azab, tiba-tiba kata Abdullah ibn Abbas, Ukashah bin Mihsan berdiri dan berkata. Dia bangun. Dia kata apa? Doalah kepada Allah, wahai Rasulullah, supaya dia menjadikan aku dari kalangan mereka. Mudah gini lah. Ya Rasulullah, aku masuk tak kalangan 70 ribu tu? Soalnya begitu lah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku ni, biar aku masuk 70 ribu tu. Tuan-tuan dengar apa Nabi jawab. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi SAW jawab, anta minhum. Dua patah. Dua patah inilah masa depan Ukashah bin Mihsan. Dua patah inilah yang membahagiakan Ukashah bin Mihsan buat selama-lamanya. Dua patah. Ukashah kata, ya Rasulullah, aku masuk dak 70 ribu tu? Nabi jawab, anta minhum, mu masuk ah. Nak kata apa tuan-tuan? Nabi kata mu masuk. Itulah kejayaan paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Orang yang dibebaskan daripada api neraka, dimasukkan dalam syurga, itulah kejayaan yang sebenar-benar. Itulah kejayaan paling besar. Tiba-tiba Nabi kata, mu termasuk 70 ribu itu. Allahu Rabbi. Bila sahabat lain dengar, summa qama rajulun akhar. Kata Abdullah ibn Abbas, Nabi jawab, kamu termasuk di kalangan mereka. Kemudian bila orang lain dengar, seorang lelaki lain pun bangun. Orang lain pun bangun etek lah. Nabi jawab gitu. Faham? Bila Nabi jawab mu masuk, orang lain pun bangun etek. Dia pun kata etek, doalah kaku juga Rasulullah, supaya aku jadi di kalangan mereka. Baginda bersabda, Ukashah telah mendahuluimu. Makna apa? Ukashah seorang ni. Kenapa? Dia mula-mula tanya. Hak lain tak ada. Bukan mana hak lain tak masuk syurga, mana tak masuk hak 70 ribu yang pertama ini. Wallahu'ala. Nabi tak yamin, Nabi tak tahu. Ada pun Ukashah, Nabi beri jaminan. Ini untung. Saat bertanya pada tempatnya lah. Bagus tanya banyak ni, ada tempat bagus, ada tempat tak bagus. Banyak hangat doa lalu doa agung kau. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tanya benda yang kena dan kena pada tempatnya. Untung Ukashah, Nabi jawab, anta minhum, kamu termasuk di kalangan mereka. Baik, hadis ni banyak pengajaran, tapi sebab kita nak cerita pasal tawakal. Habis hadis yang seterusnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga. Banyak hadis diriwayat Abdullah ibn Abbas. Sebab apa ustaz? Sebab dia didoa oleh Nabi tu. Masa dia beranak, masa dia belum beranak, mak dia lah. Mak dia beranak masa dia lahir. Masa dia lahir, siapa tahnik dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahnik, Nabi buat masuk jari Nabi ke lelangi Abdullah ibn Abbas, bersentuh kulit paling mulia dengan lelangi Abdullah ibn Abbas. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, tolong alingkan budak ini, tolong faqih. Faqih apa makna?
tahu yang sangat dalam, faham agama yang sangat dalam. Budak ni mu jadikanlah orang yang faham agama. Wa'allimhu ta'wil, dan tolong alingkan budak ni dalam ilmu ta'wil. Apa makna? Tafsir Quran dan juga ilmu ta'wil hadis. Doa Nabi Allah tolak tak? Tak tolak. Da'watul laturat, doa Nabi tidak akan ditolak. Maka tuan-tuan, Allah terima. Lepas tu kita jumpa tafsir Abdullah ibn Abbas. Lepas tu kita jumpa hadis-hadis yang banyak riwayat Abdullah ibn Abbas. Jadi tuan-tuan, kalau riwayat Abdullah ibn Abbas, jangan ragu lah. InsyaAllah tepat dan benar, kerana didoakan oleh Nabi SAW. Baik, hadis riwayat Abdullah ibn Abbas, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah selalu membaca, Ya Allah, aku hanya berserah diri kepadamu, beriman denganmu, bertawakal kepadamu, bertaubat kepadamu, dan berperang dan berhujah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah keranamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keperkasaan kekuasaanmu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dirimu, agar engkau tidak membiarkan ku sesat. Engkaulah Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Syahid dalam hadis ini, wa alaika tawakkaltu. Itu Nabi selalu menyebut, kepada mulah aku menyerah diri. Tuan-tuan sekalian, jangan serah diri ke orang hak super tula ke kita. Faham? Dia tak ada nasi lapor macam kita kok. Jangan harap lebih-lebih pada makhluk yang sama macam kita. Faham tak? Minta tolong dalam bak yang Allah Ta'ala benar sudah. Bukan tak boleh minta tolong terus. Kaki apa nama muslimat jalan tu, bik dia pasal bawa barang banyak. Tiba-tiba budak-budak mari, main saya tolong makcik. Tak boleh. Saya harap ke Tuhan. Tak betul tu. Hak tu boleh. Hak tu dibenarkan. Yang dimaksudkan di sini tuan-tuan, hak Allah yang layak beri. Jangan harap dengan orang. Contoh apa? Rezeki. Contoh keselamatan, mudarat, manfaat. Ini semua manusia tak layak beri. Manfaat manusia boleh beri tak? Tak. Fa'lam lawistama'at al-ummah, kata Nabi. Ketahuilah seluruh dunia berkumpul, ayyang fa'uka fala yang fa'uka illa ma qad kataballahu laka. Seluruh dunia berkumpul nak beri manfaat padamu. Allah kata dak, dak. Wa'lam law ijtama'at al-ummah 'ala an yadurruka fala yadurruka shay'a illa ma qad kataballahu laka. Seluruh dunia berkumpul nak mudaratkan kita, Allah kata tidak, maka tidak. Faham tuan-tuan sekalian? Maka bila bertemu perintah Tuhan, perintah Allah, yakinlah Allah yang berkuasa. Faham? Orang nak ugut kita sesuatu kerana kita taat perintah Tuhan, biarlah tuan-tuan sekalian, ambil perintah Tuhan, kerana Allah lah yang beri manfaat dan mudarat pada kita semua. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, serahlah diri pada yang beri rezeki, yang maha kaya, yang bersifat istighna. Jangan serah diri pada sesama makhluk. Nabi Ibrahim AS tunjuk pada kita lagu mana contoh akidah yang salimah. Esok depan Tuhan selamat dengan, hanya dengan akidah yang salimah. Tuan-tuan dengar ke hari Jumaat? Kalau orang lelaki tak ingat ayat ni, mana sah khutbah Jumaatnya tidur tu. Tuk khatib macam apa? Yaumala yang fa'umalun. Tidur. Khutbah Jumaat. Yaumala yang fa'umalun. Wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari Jumaat kau ingat nak minggu ulang. Tok Khatib kata yauma la yanfa'u malu wala banun, tu ayat Quran. Hari yang tidak ada manfaat
apa nama yang fa'u malun, harta banyak tak pakai. Wala banu, anak ramah tak pakai esok, tak ada guna hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Tuhan dengan hati yang sejahtera. Qalbun salim itu makna apa? Membawa akidah yang salimah. Apa makna akidah salimah? 100% serah diri pada Allah, bergantung harap hidupnya pada Allah, bukan ke makhluk kan. Contoh siapa dia? Dicerita dalam kitab Ahsanul Qasas min Qasasil Quran. Tok guru amba cerita, lepas tu pergi ke Mesir, Syekh Rifa'at Fauzi cerita. Akhir sekali satu hari saya berjalan di Maktabah Darussalam, orang tua kedai tu kata, ya Syekh, ni ada kitab baru Ahsanul Qasas min qasasil Quran. So tu kitab tebal, belek jumpa bak Nabi Ibrahim suti macam hak tok guru cerita. Betul tu. Bila Namrud kata hariku, lepak Ibrahim dalam api. Bila Nabi Ibrahim kata, siapa dia kau? Aku dengar dia seorang lah duk lawan Tuhan kita. Seorang dia, siapa dia? Cerita ke aku. Lalu penduduk kampung kata, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ni Quran cerita. Kami ada dengar-dengar seorang ni pada haliang wahi lawan Tuhan kita, namanya Ibrahim. Sami'na fatan, kami dengar seorang pemuda namanya Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim dari zaman muda. Nampak tak? Islam tuan-tuan kalau di apa nama, didokong oleh orang muda gagah. Jadi tuan-tuan, Nabi Ashabul Kahfi, Nabi-Nabi, sahabat Nabi, semua zaman gemilang Islam didokong oleh orang-orang muda. Boleh ni? Nabi pergi dakwah ke Taif gitu juga. Nabi kata, hak tamu ikut aku ni, tuk-tuk nenek dia ni payah, insyaAllah lagi cucu-cucu hak muda-muda ikut aku. Sebab apa, orang tua ni payah nak berubah pemikiran, payah. Orang ada sini bagus-bagus lah, kena kat lain lah, kat lain. Tuan-tuan sekalian, bila dah tuanya payahnya tepu, ajar mana pun je payah tuan-tuan sekalian. Tapi muda, mudah nak betul. Salah jalan, sesak. Tapi kalau kena jalan, mereka lah yang akan dokong Islam. Maka Nabi Ibrahim, Allah bukan sebut saja, ada makna tu. Tak, patutnya sami'na Ibrahim, betul. Tapi disebut sami'na fatan. Bukan saja-saja tu, nak kabarnya, besarnya pemuda. Dalam tafsir Al-Kahfi juga disebut, bukan saja-saja Allah Ta'ala cerita, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda, Ashabul Kahfi. Sebut Ashabul Kahfi tak apa dah. Apa sebut pemuda? Disebut dalam tafsir Suratil Kahfi, kerana Allah sangat memuliakan orang muda yang taat pada Allah. Dia orang tua ustaz, nyanyi ke kita, Allah mulia juga. Tapi orang tua yang taat pada Allah tak pelik. Betul tak? Tak pelik, biasa. Orang tua mari masjid tak pelik. Tak pelik orang muda. Kudratnya gagah, boleh congek motor, dia mari masjid. Dia boleh lepak di Epal, tahu Epal tu? Waterfront. Karaoke, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Kali pertama ku bertentang mata, garik buta duduk karaoke. Tapi dia pilih tuan-tuan. Suka dengar tu cikgu nak tahu tu lagu dia. Dia tak pergi tempat begitu, dia mari rumah Allah. Ajib tu, kata ulama, aku pelik tengok orang muda boleh mari rumah Allah. Dan Nabi sebut hadis sahih, masuk 7 golongan duduk bawah naungan Allah di hari kiamat. Pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang kuat ibadat pada Allah. Darah tua ustaz, tak pelik. Bukan masuk neraka, cuma tak pelik. Hak pelik tuan-tuan, orang tua tapi tak sedar-sedar tu pelik. Orang muda yang taat pada Allah itu luar biasa. Orang tua biasa. Orang tua yang luar biasa, tua kereta tak sedar diri lagi. Itu yang pelik. Boleh faham ? Jadi tuan-tuan, Namrud kata, Ibrahim, baik. Kita kak dia lepoh dalam api. Bila lepoh dalam api, api yang bakar Nabi Ibrahim. Dia cerita dalam kitab Qasasul Anbiya, 30 hari orang kupur kayu tuan-tuan, bapak api. Nak bakar Nabi Ibrahim seorang 30 hari main apa, bapak api.
masing-masing nak pergi dekat tak boleh, bahangnya terlalu panas. Lalu diguna lastik ni, sejarah lastik. Terik Nabi buang ramai-ramai, piung lepoh lah api. Bila masuk dalam api, raya penduduk apa nama Madian ketika itu, tuan-tuan, raya. Ini mati dah, mati dah buahin, mati dah. Faham tak? Rupa-rupanya bukan mati, selah bulu budak terbakar. Apa yang berlaku bila Nabi Ibrahim dibakar, tuan-tuan? Jibril mari, Jibril alaihi salam. Dia tentera Allah Ta'ala. Saat kekasih-kekasih Allah susah, dia mari. Nabi Muhammad kita juga, dia lepas batu di Ta'if, cokoh Jibril mari. Jibril mari, tuan-tuan. Jibril ni, kata Abdullah ibnu Abbas, sekali dia lakar, tak muat tujuh lapis langit, tak muat tujuh lapis bumi. Boleh bayang? Tak sah bayang, tak boleh bayang. Tujuh lapis langit kita tak tahu jauh mana. Abdullah ibnu Abbas kata, Jibril alaihi salam, sekali dia lakar, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, tak muat. Besar. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, dia pandang bumi besar mana? Ha? Cik Ustaz, dah pandang kita? Ha, nampak ke tak agak-agak? Dah apa? Tapi Jibril kata mata nak apa? Mana? Ha, maknanya, dah pandang ke cik degenya manusia. Ha? Degen. Lepas tu kita kena kenal malaikat, kena kenal. Tak kenal tu jadi agak. Kalau kenal malaikat Allah, kecik je aku di sisi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sisi malaikat dan sisi Allah. Kita ni sisi Allah Ta'ala besar mana agak-agak. Ha, macam tak ada lah. Ha. Macam tak ada. Boleh faham? Jadi Jibril tengok bumi ni macam kumang. Dah pihak bakal Nabi Ibrahim besar mana agak-agak. Jibril pun tanya. Disebut dah kitab ni. Ahsanul Qasas. Ada cahaya mai umur saya nak tunjuk. Dah tuan-tuan. Disebutlah kita. Jibril kata, alaka hajah. Hei Ibrahim, mu ada hajah tak? Mu nak minta tolong dengan aku tak? Mu kena bakar ni. Ha, kalau kita Jibril mari, banyak lah kita. Rumah baru, mana kereta baru. Tak tengok tu. Alibaba, berjalan apa? Kamu nak apa? Kan, jin ni minta macam-macam. Ngejing ni minta macam-macam. Ni Jibril alaihi salam. Kalau kita kat sini, lima paku sini, boh malaikat Jibril. Alaka hajah, mu ada hajah dak wahai Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim jawab? Ada dengar molek. Nabi Ibrahim kata, fa amma ilaika fala. Padamu wahai Jibril, tidak. Kerana mu makhluk, aku makhluk, api ini juga makhluk. Ni tuan-tuan sekalian. Subhanallah, apa jawab Nabi Ibrahim? Kena bakar. Mu sikit aku tak berajak. Mu mana boleh beri manfaat? Mu mana boleh beri mudarat? Mu makhluk Jibril. Baik, Jibril kata, dan kalau begitu doa. Nabi Ibrahim jawab, yakfi min suali annahu ya'lamu hali. Cukuplah doaku pada Allah. Allah tahu aku tengah panah. Itulah doaku. Ulama kata Nabi Ibrahim layak buat gitu. Kerana akidahnya pada tahap maqamut taslim yang paling tinggi. Adapun kita kena berdoa. Adapun kita disebut dalam surah Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila umatmu tanya padamu tentang aku, jawab pada mereka, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan terima doa siapa saja. Syaratnya Islam, dengan tiga syarat. Iza da'an, yang pertama mesti minta. Apa ni? Kita semua ni, saya, tuan-tuan, kena minta. Yang kedua, wal yastajibuli, kena apa nama, akui seluruh syariat aku. Kena terima belaka. Yang ketiga, wal yu'minu bi, kena beriman padaku. Luluh tiga syarat ni baru Allah terima. Ada orang puang, seorang ibu, syarat pertama luluh dulu. Faham tak? Kalau puang seorang ibu, dia tak ada syarat. Syarat minta je. Minta tembus lalu langit Tuhan. Allah terima tanpa hijab. Boleh tak? Jadi tuan-tuan, kita kena minta. Nabi Ibrahim kata ulama, dia saja yang layak berkata begitu. Ya Allah, apa nama? Alhamdulillah. Kata kepada malaikat, kata Nabi Ibrahim, yakfi min suali annahu ya'lamu hali. Cukuplah doaku, walaupun aku tak minta, Allah tahu, itulah doaku.
Allah tahu aku tengah apa panah. Apa kata ulama? Kenapa layak begitu? Kerana Nabi Ibrahim senang ingat Tuhan, susah ingat Tuhan setiap saat. Faham? Tengah senang, tengah sihat, mek segar mega, Tuhan Allah lah pada dia. Tengah kaya Allah, tengah sihat Allah, senang Allah, sakit susah Allah duduk dah pada. Kita bila ingat Tuhan, kaki tak atas pita. Betul tak? Baru Allah, Allah, kaki tak atas. Masa kaki duduk tanah, jejak bumi, Allah suruh tutup aurat, layang, lepek tak layang. Suruh semayang, kopak umayah luhu. Tuan-tuan senang. Quran, setahun sekali. Bila? Pak dara dia mati. Surah Yasin. Tu pun dok khusyuk, duk ingat gula lapa lotok, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, langsung dok ingat Tuhan. Dah layak buat gitu. Layak buat gitu. Cukuplah aku susah. Itulah doa aku. Tu Nabi Ibrahim layak, kita dok layak. Boleh faham eh? Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata apa? Kalau mung siki aku tak berharap hanya pada Allah. Ini dipanggil maqamut taslim. Penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Serta merta Allah pun arah pada api. Ya nar, hei api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api yang membakar Ibrahim, jadilah kamu serta merta sejuk, sejuk pula wasalaman yang sejahtera kepada Ibrahim. Api panah dipanggil sifat apa? Sifat adab. Tak makan, lapar. Makan, kenyang. Air batu, sejuk, api, panah. Ini dipanggil sifat adab. Faham adab? Kebiasaan. Kalau duduk di Mesir, kita pergi kedai kopi, tanya yang tak tashrab, eh, mu nak minum dia? Kita kata, adi. Adi, macam biasa ya. Aku mari nak mau kedai murah, tanya apa lagi? Macam biasa. Adi. Adi tu apa makna? Barang kebiasaan. Orang Melayu pun ambil adat. Adat resang. Tu bahasa Arab tu. Adat. Barang kebiasaan orang-orang dulu buat. Jadi adat. Faham ni? Jadi tuan-tuan, api panah tu sifat adat. Baik. Siapa yang beri panah duduk di api? Faham tu? Faham boleh balik? Nampak ngatuk. Pusing pula tuan-tuan sekalian. Siapa yang beri panah duduk di api? Allah. Dengar balik ni. Siapa yang beri sifat melihat duduk di mata? Allah. Siapa yang beri sifat mendengar duduk di telinga? Allah. Siapa beri sifat bercakap duduk di mulut? Allah. Baik, Allah boleh duduk tukar tok kat lain? Boleh lah. Tak ada pula sikit. Betul tak? Yang makan dalam perut mak, makan dengan apa? Pusat. Dalam perut mak, makan dengan apa? Pusat. Mak makan tu lah yang anak makan. Sebab tu anak-anak jadi ngidang. Betul tak? Tubik atas dunia makan dengan benda muluk. Lah perut dengan pusat. Atas dunia dengan muluk dah pelik. Allah tukar gitu. Dua alam yang berbeza. Kalau lah perut makan dengan muluk, pecah perut mak. Faham tak? Mak tu nak akan, rasa nak akan apa lama laksa. Anak tu bergerak lah, bergerak. Faham tak? Pecah perut. Dia tuan-tuan selain kocohnya. Tidak. Apa yang mak makan, anak makan. Tubi atas dunia, alam musyahadah. Daripada alam rahim, makan dengan muluk. Atas dunia cakap dengan muluk ni. Tuan-tuan selain. Hari kiamat, tukar alam. Hari kiamat. Al-yawman naqtimu ala afwahi. Allah tutup muluk. Wa tukallimuna aidihim. Yang cakap tangan muluk. Tak pelik. Sikit habuk tak pelik. Allah boleh tukar. Boleh? Baik, sifat panah siapa beri ke api? Allah. Api makhluk, Nabi Ibrahim kata. Api makhluk, mu makhluk kau. Yang tadbir mu Jibril, Allah. Yang tadbir aku, Allah. Yang tadbir api ni, Allah. Mudabbirus samawati wal ard. Yang kawal seluruh alam ini, Allah. Tuan-tuan, malang dia boleh buat siang. Siang jadi malang. Pasang jadi suruh. Panah di ujang, tuan-tuan sekalian. Siapa yang takbir? Allah. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Bawa kereta, tiba-tiba belakang kita ada kereta duk follow dari dungu sampai kapung. Lala berhenti belakang kita, di rumah kita. Kita pelik, tubik-tubik, pergi ke kereta belakang, tengok-tengok, tak ada reba. Masa tu kita buat benda.
Kalau saya tumbuh lagi. Tuan-tuan sekalian, makna apa? Tak boleh gerak kalau tak ada derebah. Kereta kita kata mustahil gerak tak ada derebah. Dalam ni berubah siang jadi malam, malam ni siang, air pasang jadi suhu, dakang jadi sendiri. Mesti ada yang mentadbir. Itulah al-mudabbir huwallah, yang mentadbir Allah Ta'ala. Jadi api yang panah-panah tu Allah beri. Allah kata, ya nar, hey api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Serta-merta tekak tukar jadi sejuk. Allah tak berhenti situ. Kalau Allah berhenti situ, boleh jadi Nabi Ibrahim mati kerana sejuk pula. Ha, manusia tuan-tuan, dia boleh mati kerana panah, boleh mati kerana sejuk. Saya zaman duduk Mesir, tuan-tuan sekalian, musim panah, ya Allah sejaknya musim sejuk. Musim sejuk, ya Allah daknya musim panah. Ha. Kenapa? Panah-panah berdoa. 45 panah. Eh? Buka baju tuan-tuan sekalian. Bata peluk ada dah, peluk air batu. Ini sungguh. Mari musim sejuk. 5 hari dah andi apa? Sejuk. 6 darjah. 3 darjah berair cermin. Eh? Selimut tak ada macam kat kita. Tebal tu selimut. Saratoga dia panggil, Saratoga. Budak-budak mesti panggil Cik Sarah. Cik Sarah Toga. Faham eh? Apa pak segi tu? Selapis. Apa lapis kedua? Apa lapis ketiga? Kita duduk dari ujung, guling. Yuuu. Guling. 13 jam tidur. Mana? Tuan-tuan sekalian. Musim sejuk, sejuk. Mari musim sejuk, taknya musim panas. Mari panas, taknya musim.